Gak mau, mendingan jadi warga aja, ngapain musing-musingin diri? Ya sekolah lu apa, Lih? Emang sama jadi asin, Cik? Ngajar juga lama-lama nih. Lu susah banget ngajarin ngomongnya. Lu yang gudeg! Lu salahin. Weh, mana nih kok kopi ya? Tukang kopi ditanyain gua, nanyain. Warga yang sebelah sono itu masalah banjir udah dikasih tahu belum? Ya biasa, gua mau pahit. Warga, masa warga pahit lu telen? Lah, nggak pakai gula, gua belum pernah minum kopi manis sih. Yang saya tanyain bukannya kopi, warganya sebelah sono yang banjir itu udah dirapiin tuh gorong-gorongnya. Eh, lu ngeliat nggak? Warga noh yang kebanjiran. Kuping lu soek. Nah itu. Kan dari tadinya ngomongin itu. Maksudnya kalau emangnya masih banjir, warga kumpulin, gotong royong rame-rame supaya air nggak ngalir lagi ke situ. Ini jadi gue cerita ini. Gue kan pada waktu itu gue jadi ansip lama juga. Jadi ansip. Eh, dada. Lantas pencalonan RW. Gue nyalon, menang gue. Nomor satu. Yang namanya milik mah gak kemana. Cakep itu. Pertama RT, sekarang jadi RW. Berarti bagus kerjanya. Lah, dulu mah gue dulu nih, ansip. Sekarang RW. Pan gue ngomongnya begitu, budeg. RW gue. Nah, setelah sekarang jadi RW, apa kerja lu jadi RW sekarang? Pakaian sih gue beli sendiri. Belum dapat, ada dapat. Yang penting warga dikasih tahu. Yang belum tahu kan banyak pendatang, ya enggak? Apanya? Warga yang belum tahu, gue nih sekarang RW. Bilangin tuh, kalau perlu selamatan di rumah, ya enggak? Warga? Mengapa warga? Bilangin, gue sekarang jadi RW. Banyak kan warga yang belum tahu situ lo jadi RW, gitu. Lu? Saya mah kan biasa, cuma pendamping aja. Saya sih biasa jadi rakyat biasa, tapi kan dampingin RW. Lu jadi ansip? Ansip? Enggak. Enggak enak, enggak ada gajinya. Ansip? Gak mau, mendingan jadi warga aja. Ngapain musing-musingin diri? Ya sekolah lu apa, Lih? Emang sama jadi ansip, Cik? Ngajar juga lama-lama nih. Lu susah banget ngajarin ngomongnya. Lu yang gudeg! Lu salahin. Ini warganya ketegaan, orang gudeg jadiin RW. Monyong-monyong. Ngomong-ngomong! Ngomong-ngomong. Udah, mendingan monyong-monyong aja. Ngomong-ngomong, cita-cita lu mau kemana? Ya, ke saya sih nggak kemana-mana. Cuman yang namanya ente udah terpilih jadi RW. Setidak-tidaknya dong. Harus ada selamatan, tangga pleno, kayak gimana? Begigi. Ya! Begini, maksud gua. Udah begigi aja deh, nggak apa-apa. Kopi mana? Hah? Bang warung tadinya saya tahu dia. Asik. Kong Mali. Buset tua amat gua. Manggil AA. Kong! Buset lu. Aku dapat tiket ke Korea. Gratis aku jalan-jalan. Minum obat. Yes. Berangkat sama siapa? Itu dia, aku belum tahu berangkatnya sama siapa. Dapatnya 2 tiket. Aku jomblo, enggak ada pacar. Sendirian. Ya gampang. So berangkat kan ada aku di sisimu. Pak RW. Si ini tukang warung bakal Korea, belum ada teman, bagaimana kalau saya yang berangkat buat dia? Gua mau. Gua mabok kan, Lek. Gua tampol mati nih. Gua mau ogah. Pak RW emang enggak diajaknya, diajak dia belum ada temennya. Bener, gua dulu aja gua ya, begitu naik pesawat, mabok. Enggak. Gua dong, mabok apa mampus kayak. Gimana? Gimana kalau sama saya? Eh,
megang-megang. Ya nggak apa-apa sih. Oh. Berani megang. Wah, buset. Bang Mali anak motor. Kenapa sih? Ini sarung tangan kulitnya masih dipakai. Jangan dilihat ininya. Sedotannya masih mantap. Gimana? Gimana? Ya kan? Kalau kita nyanyi Korea dulu. Ingat lagi tua lo ya. Lagi muda. Ah, gua enggak nyanyi gua mah. Siapa nyuruh nyanyi? Pak RW, suara Caca tadi enak apa ya, enggak? Suara bagus. Kalau apalagi kalau pakai musik ya. Emang itu kan barusan musiknya ada. Muda kan. Caca tadi enak tau suaranya. Boleh deh. Suara enak, tapi musik belum ada. Ada! Tuh. Iya, kalau gitu ya. Bentar, kita kemana lagi ya? Iya, Bapak mau kemana? Mau kemana? Ah, biasa. Jangan ke kemari lagi ya. Pokoknya nanti kalau mampir sini. Ayo, Kong, pilih makan. Wah. Aduh. Keren banget, Kang. Sekarang angkringannya Caca. Udah buy one get one. Apaan? Beli tempe dapat bakwan sore. Basi dong. Caca, sumpah Caca hari ini cantik banget ya Kang Denny ya. Luar biasa. Parah, cantik banget. Kamu juga cantik kok. Au, kentut bau. Caca, ini gue denger nih, Cak. Cak. Eh, kerupuk kulit sebelah sono dong. Kerupuk kulit. Dia pakai topi gini penampilannya. Ya ini memerankan Suneo. Oh, Suneo. Suneo. Aduh. Ini katanya ada yang mau berangkat ya? Iya. Mau berangkat kemana sih? Aku mau ke Korea karena aku menang undian tadi. Tuh, dia Korea, dia ke kuburan. Serem banget. Ini ngomong-ngomong mau ke Korea tuh mau ngapain kamu? Holiday. Hah? Holiday. Terus mau ikut? Ya kalau diajak nih ikutlah. Nih, kalau mau mendingan dites aja gimana nih? Ah, Ella pakai dites. Lo kan? Kalau ke Korea harus tahu bahasanya Korea. Udah, Cak, kita kan udah kenal lama. Sama kita aja masa sama dia paginya tersangkain orang mau nganterin cek jantung lo. Kang, caranya gimana biar gue bisa? Udah, ikut? Kata gue tes dah. Misalnya mau ke Korea, lo harus bisa bahasa Korengan. Korea? Iya, Korea. Nih. Segini nih ya. Ya elah pakai dites kagak percaya amat sih lu. Lu jangan malu-maluin lu. Tuh penghapusnya Kang, maaf. Nih. Emang Bang Denny bisa bahasa Korea? Nih. Nih sekarang ya, gua pelajarin lu. Mau berangkat ke Korea enggak? Gua gampang ikut aja lu aja deh belajar dulu deh tuh. Belajar dulu nih. Kalau di Korea beda. Lah, ini copot gininya. Sekarang lu harus belajar yang namanya bahasa Korea. Ini kok cuma satu bukunya yang ini enggak dikasih. Sertanya kita berdua ya. Gua gampang dah, ntar ngikut aja. Yaudah deh, gua bagi dah. Bagi dong, bagi lu. Cuma baik. Kertas-kertas aja lu, enggak dibagi-bagi. Sabar. Nih, kasih. Tuh. Karena berbeda bahasa Korea dengan yang namanya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tuh ada waktu sekarang, waktu sebelumnya, dan waktu yang akan datang. Seperti misalnya, mengerjakan, to do. Yang paling awal, menyapa dalam bahasa Korea. Nih. Misalnya menyapa. Hai. Kula nuwun. Nah, kalau itu kan bahasa Jawanya. Jawa. Bahasa Koreanya. Apa coba, ada yang tahu? Tahu. Apa? Punten. Punten Sunda. Sundanya udah pindah ke Korea, sampai gledeng. Nih. Oh, Anyong. Anyong. Nyong. Nyong. Nah, kalau ini untuk orang, nggak semua orang. Kalau misalnya Bang Mali mau ngomong ini nggak usah, tinggal aseo aja. Karena Anyongnya udah punya, kan? Monyong. Bukan Anyong, ya. Ini mah terong. Anyong itu singkatan. Lo. Anyong itu singkatan dari Anda Monyong. Monyong. Anyong aseo. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih dalam bahasa Korea. Itu kan sering nanti kita ketemu sama orang ngomong tuh terima kasih. Pasti bisa. Itu bahasanya sebenarnya ini dari serapan dari bahasa Cina. Bahasa Cina itu kamsiah. 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 Itu bahasa Cina. Kalau bahasa Korea? Koreanya adalah kam sa mi sol la